Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung, dan kali ini teknisi HP mau membagikan tutorial. Tutorial apa? Ini adalah tutorial mengembalikan apa itu flash disk ya. Flash disk yang setelah digunakan untuk membuat check run jailbreak USB flash drive. Menggunakan yang namanya 3UTIL ya kan ya. Biasanya checkrain jailbreak USB flash drive ini digunakan untuk jailbreak di HP iPhone. Dan biasanya setelah dibuat untuk membuat checkrain jailbreak USB flash drive di HP iPhone, itu flash disknya tidak terbaca ya kan ya, tidak terbaca di Windows, di device manajernya tidak terdeteksi, tapi di grid partition itu bisa terdeteksi tapi tidak bisa terbaca ya kan ya. Dan oke, di sini saya ingin mempraktekkan ya kan ya. Ini sewaktu flash disk Toshiba-nya masih terbaca, belum digunakan untuk membuat checkrain jailbreak USB flash drive ya. Ya. Dan oke, bagaimana cara membuat apa itu checkrain? Itu seperti ini ya, gini ya. Klik di 3UTools, yaitu flash ngb, terus lalu jailbreak, lalu make checkrain jailbreak USB flash drive, klik, lalu lanjutkan arahkan ke yang namanya flash disknya ya kan ya. Saya menggunakan Toshiba, lalu membuat saja ya kan ya. Klik, setelah successful itu sudah selesai proses pembuatan checkrain jailbreak USB flash drive. Setelah itu kita seumpama cek di my computer, itu sudah tidak terbaca ya kan ya, sudah tidak terbaca. Tetapi jika untuk bootloader atau untuk di BIOS-nya, untuk proses checkrain-nya atau jailbreak di HP iPhone-nya bisa digunakan ya kan ya, seperti ini. Dan oke, ini akan saya cek dahulu via grid partition ya kan ya. Grid partition bisa klik run. Kita tuliskan saja disk, nanti bisa apa itu mencari sendiri. Create and format itu ya ini ya, dispatrician partition itu nanti akan loading dan menunjukkan apa itu database atau dataset memori di PC ya ini ya, memori di PC. Dan di situ ada yang namanya, saya menggunakan SSD, ya, menggunakan hard disk ya, kan, ya hard disk itu terbaca semua. Dan untuk apa itu flash drive-nya atau flash disk-nya itu terbaca unclocked ya, kan, ya unclocked. Saya juga nggak ngerti kalau untuk buat checkrain jailbreak USB flash drive itu terbaca mungkin Linux ya kan ya, jadi Linux Foundation, jadi tidak terbaca di Windows. Dan oke, bagaimana cara mengembalikannya ya kan ya. Sebenarnya kalau sudah seperti ini bisa digunakan ya kan ya, karena ini akan dikembalikan lagi, digunakan untuk mengisi lagu atau menyimpan lagu atau menyimpan ya data-data. Dan oke, langkah pertama gunakan yang namanya HDD low level format tool ya kan ya, 4.40. Klik saja yang namanya Toshiba ya kan ya, karena itu terbaca Toshiba dan bisa perform quick wipe. Wipe itu kita ceklis, lalu format this device ya kan ya, device ya kan ya. Dan lalu klik lagi di partition itu ya, ya disk management. Itu biasanya itu sudah terbaca ya kan ya, tetapi tidak bisa diperbaiki. Kita close dahulu, kita cari ke klik run lagi ya, klik run lagi.
kita cari yang namanya tadi ya kan ya, dismanagement tadi. Itu ada tulisan create and apa itu partition itu, kita klik lagi. Karena tadi posisi diminimalkan saja ya kan ya. Kalau ini buka ulang seperti itu, karena mungkin di refresh tidak bisa, kita buka ulang. Dan oke, di sini ada yang namanya raw ya kan ya. Raw sudah jadi raw primer partition, dan lanjut klik add ya kan ya. Klik kanan tadi ya kan ya. Klik kanan terus pilih tadi atasnya format tadi, terus klik add. Pokoknya seperti di gambar ya kan ya, di dialog di gambar itu ikuti saja. Dan lalu ada itu, ada posisi do you want to format it, format ya kan ya, kita format. Lalu restore the file default ya kan ya, seperti itu. Kita format lagi star. Dan tunggu prosesnya ya kan ya. Tunggu prosesnya, nanti akan berproses selesai. Format completed, seperti itu. Tinggal diminimalkan saja. Dan oke, ini sudah di prosesi ini seperti ini ya kan ya. Bisa ya kan ya, itu jadi untuk flash drive nya sudah bisa diisi data atau untuk menyimpan data ya kan ya. Dan oke, cukup. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kan ya, channel Teknisi HP, dan share jika video ini bermanfaat. Dan ini cuma berbagi saja, berbagi ilmu saja. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.